was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Kisah kemelut rumah tangga pasangan selebriti Bella Astila dan Arif Aziz masih menjadi bualan hangat di media sosial. Ia ekoran kontroversi Arif yang ditangkap haluat bersama pelakon Ruhainis pada 9 Mac lalu di sebuah kondominium mewah. Berita sensasi berkenan turut meraih perhatian ramai rakan selebriti yang meluahkan rasa simpati terhadap selebriti yang menimpa pelakon dan penyanyi Bella Astila. Terkini, sebuah video tular di aplikasi TikTok memaparkan penyanyi dangdut terkenal Mas Idayu memeluk erat Bella dalam pangkuannya. Pelukan erat Mas Idayu itu seakan menyuntik kekuatan pada Bella untuk terus tawa mengharungi ujian dalam rumah tangganya. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen meluahkan rasa sebak serta mengucapkan terima kasih kepada Mas Idayu kerana bersimpati terhadap ibu anak dua itu. Terdahulu, Arif sekali lagi dilanda kontroversi apabila ditangkap haluat kerana didakwa bersedudukan dengan pelakon Ruhainis di sebuah kondominium mewah pada 9 Mac lalu. Dalam pada itu, menerusi satu kenyataan dimuat naik di laman Instagram, Ruhainis mengatakan dia hanya mengajak Arif yang merupakan rakan baik selama 10 tahun untuk makan bersama ahli keluarga di kediaman miliknya. Kata Ruhainis lagi, katanya pelakon Risnita juga sepatutnya datang ke kediaman namun terlewat atas tersangkut di sesakan lalu lintas. Susulan kontroversi tersebut, Bella memfailkan permohonan cerai pada 11 Mac lalu. Aktris drama rantaian Aku Tanpa Cintamu ini berkata dia tidak menghalang Arif untuk bertemu anak-anak meskipun selepas mereka bercerai nanti. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.